Beredar video viral di media sosial Twitter yang memperlihatkan seorang ibu yang tertangkap basah mengambil 3 buah coklat dari sebuah minimarket tanpa membayar. Dalam video tersebut terdapat keterangan atau narasi bahwa seorang wanita pengendara mobil Mercedes-Benz dipergoki oleh sejumlah karyawan mencuri coklat. Dalam video tersebut, beberapa karyawan Alfamart menagih 3 buah coklat yang diduga belum dibayar oleh seorang ibu ketika sudah menaiki mobil yang berada di kawasan Cisauk, Tangerang. Pada video, permohonan maaf tersebut disampaikan oleh anak pelaku. Nampak Amelia, karyawan Alfamart, mengenakan busana muslimah berdiri di samping anak pelaku. Vanessa, Mas Ali, dan manajemen Alfamart secara menyeluruh. Serta secara spesifik permohonan maaf terhadap Alfamart yang berada di Cisauk, Tangerang. Saya dengan ini mengakui bahwa ibu saya telah melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah shampoo. Telah melakukan pengancaman terhadap saudari Amelia. Saya mohon maaf dengan sangat kepada saudari Amelia dan keluarganya. Oke. Izin yang saya hormati Bapak Kapolres Tangsel Selatan, Bapak Kasat Reskrim dan semua jajarannya, saya Bang Amir sangat-sangat berterima kasih banyak dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Tangsel dan Pak Kasat, sehingga pada malam hari ini dari pihak Pak pengacara yang sangat luar biasa dari pihak Pak Alfa yang legowo untuk melakukan perdamaian ini, saya sangat berterima kasih kepada Saudara Adinda yang telah memediasi sehingga malam ini bisa terjadi kesepakatan yang perdamaian semua. Mungkin dari saya memohon maaf kepada manajemen Alfamart yang telah membuat netizen sangat-sangat luar biasa umumnya ini. Sekali lagi saya Bang Haji Amir meminta maaf kepada manajemen Alfamart jika ada kata-kata saya yang menyinggung manajemen, saya memohon maaf. Mungkin dari saya dulu. Saya memohon maaf kepada Mbak Amir, maaf. Bapak memohon maaf. Saya juga mungkin meralat. Saya juga memohon maaf kepada adinda saya Amelia jika ada perkataan saya yang menyinggung atau mengancam dengan di sini berada di dekat Bapak Kapolres. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Mungkin bisa salaman antara ini. Salaman. Pelukan. Pelukan. Mungkin ini dari pihak ininya si Amel. Amel ngomong. Amel ngomong. Memaafkan gitu. Majidikin, Mbak. Ya, terkait ini minta maaf. Ya, dengan saya Amelia, karyawan Alfamart. Saya sudah memaafkan Ibu Mariana, Pak Ivanka dan Pak Amir. Semua masalah ini sudah selesai secara kekeluargaan. Sekian dari saya, terima kasih.